Assalamualaikum, selamat pagi. 1 Oktober 2021 kita menyaksikan di mana stesen kereta api Labis bakal dirobohkan untuk memberi laluan. Untuk memberi laluan kepada stesen baru, jajaran baru ETS, kereta api ETS. ETS. Jadi ini saya rakam ni untuk menjadikan kenangan-kenangan pada tuan-tuan, anak-anak cucu bahawa stesen kereta api ini akan dirobohkan dalam sebulan dua ni. Kita lihat apa yang berlaku sana. Dia orang tengah membongkar landasan. Dia korek satu persatu landasan ini, landasan besi untuk memberi laluan kepada stesen yang baru ini. Jambatan sementara, jambatan sementara Labis yang akan dirobohkan bila dah siap flyover, jajan atas nanti flyover. Ini stesen baru, stesen baru Labis, stesen ETS daripada Johor Bahru ke Padang Besar, Perlis. Kita tengok, okay. Akan menjadi sejarah Labis. Kamu jadi sejarah Labis. Selamat tinggal stesen Labis. Okay, tenang bekuk. Tenang ke sana, bekuk ke sini. Jadi kita tengok, ini stesen ni bakal dirobohkan lah, digantikan yang baru. Betul-betul tragedi Oktober ni. Allahuakbar. Kita tengok. Ni kaunter, kaunter stesen kereta api Labis yang akan dirobohkan. Dan ini baru, ini kaunter ni kaunter baru. Kaunter lamanya pada saya rasa-rasa ni inilah. Ni yang lama. Ha, ni yang lama ni, bangunan lama. Okey, kita pergi. Ni kayu. Kayu buat daripada kayu. Kayu baik ni. Dulu punya kayu, bukan sekarang punya kayu. Ini papan lidah. Ini beruti. Kerja-kerja membuka. Membuka stesen kereta api Labis. Ini kayu-kayu ni. Oh, kalau dapat tender siapa yang beli ni. Mahal ni. Gedung-gedung-gedung. Jambatan sementara tu akan dirobohkan untuk memberi laluan kepada jet flyover. Ini sementara aja tu. Okay. Sementara saja, nanti dia buka lah tu. Okay. Ini yang baru, stesen ETS baru. Penamatnya Padang Besar dan ke sana Johor Bahru. Okey. Selamat tinggal. Untuk tatapan anak-anak cucu. Kenir ni dia punya tu paku. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.